Bila kita ini lagu tadi saya masih ingat Busak Paku ini, sebab ini adalah salah satu lagu yang telah di apa ini tinggi tetapi masih kecil lah. Tahu lah orang-orang dulu makanan tidak besar, jadi umur tinggi tetapi badan masih kecil. Bukan macam sekarang ini, umur dia apa ini rendah tetapi besar seluruh badan. Jadi saya masih ingat ini lagu Busak Paku. Kalau saya tidak silap, dia bilang, busak baku, dilon busak baku, dilon busak baku. Ini kan? Nah, saya ingat ini. Jadi itulah, apabila saudara yang berumat Datuk Rubin Balang, apa ini? Dan kita harap, dengan perayaan ini, saudara-saudara sekalian, selain daripada menunjukkan kita punya kebudayaan, tradisi dan sebagainya, tetapi sekarang ini, di masa ini, saudara-saudara sekalian, perayaan-perayaan serupa ini ialah untuk memberi ruang kepada kita untuk berinteraksi antara satu sama lain, untuk menguatkan lagi tali silaturahim kita, untuk menguatkan lagi persaudaraan kita, saudara-saudara sekalian, supaya kita lebih kenal mengenali di antara satu sama lain. Inilah saya pikir salah satu tujuan kita untuk mengadakan pesta keamatan ataupun pesta erau pangerani ini, saudara-saudara sekalian, selain daripada mengetengahkan kita punya kebudayaan dan juga tradisi dan juga alat-alat musik. Jadi kita harap dengan adanya perayaan ini kita akan dapat menyumbang ke arah untuk memberi satu masyarakat yang bersatu padu di negara Malaysia ini, saudara-saudara sekalian. Jadi seperti juga pemimpin-pemimpin yang kedua tadi, tidak lupa untuk berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Saya juga berterima kasih karena dengan adanya sokongan daripada tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, maka calon-calon Barisan Nasional sama ada MP maupun ADUN maka menang dengan begitu selesa sekali di Kemabung dan juga Melalap, saudara-saudara sekalian. Orang ini Datuk Rubin ini bukan calang-calang orang dia, ha? Beliau ini tidak pernah kalah dalam satu-satu pertandingan, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saya bagi apa ini confident kepada kawan-kawan, saya bilang jangan takut. Datuk Rubin dia selesa, dia menang, memang menang dengan majoriti yang banyak, saudara-saudara sekalian. Saya bilang dengan betul, beliau mendapat majoriti yang banyak. Berapa itu? 3.000 lebih kah? Hah? 2 lebih. Itu pun selesa juga. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pikir kita berterima kasih kepada masyarakat kita, penduduk-penduduk di Kemabung yang tahu tentang arti kata perpaduan, arti kata pembangunan, saudara-saudara sekalian. Sebab kalau tanpa kita menyokong dalam, tetapi tidak dapat menyumbang dalam segi pembangunan, dalam segi perpaduan dan sebagainya. Tetapi sekarang ini apabila kita dalam kerajaan, saudara-saudara sekalian, sekurang sedikit sebanyak dapat menyumbang kepada kehendak dan juga keperluan masyarakat kita di kawasan masing-masing. Jadi untuk itulah kita berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah memenangkan kita dengan selesa dan memberi sumbangan yang banyak, dan sekurang-kurangnya 2 kursi ADUN dan juga 1 kursi parlimen kepada Barisan Nasional, saudara-saudara sekalian. Jadi dimakan zaman, saudara-saudara sekalian, supaya identiti kita tidak akan pupus juga. Dengan kata-kata demikian, saya dengan segala sukacitanya melancarkan kita punya erau pangerani ini dimula dengan rasminya. Terima kasih. Muang Biung, di mana terdapat padi di dalam rino untuk dituang ke dalam biung yang diletakkan di atas meja di sana. Dan ini dia merupakan satu acara simbolik bagi menandakan rasmi sudah Irau Pangerani tahun 2004 ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan seterusnya penyampaian cendera kenangan nilai yang cukup tinggi sebenarnya, yang dinamakan pelepat. Kan bagi mereka yang mempunyai atau menyimpan pedang atau pelepat ini, merupakan seorang pahlawan yang cukup digeruni satu masa dahulu. Sabar Yang Berhormat Datuk. Ya, berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk. Di atas kesudian beliau menerima cendera kenangan. Cendera kenangan ya, karena awal-awal biar saya yang berpantun kata beliau, jadi tidak apa.
Kita teruskan acara pada petang ini dengan acara persembahan tarian dari suku kaum Lundaya, di mana tarian yang dinamakan tarian selepas menuai padi atau tarian Irau Pengangerani. Alai Pengangerani kalau saya tidak silap lah. Dia punya tajuk tarian ini yang diketuai oleh Puan Saran dan ditarikan oleh para penari Kampung Kalibatang Baru. Yeah.
Padi yang boleh muat dalam itu lebih kurang dalam 50-60 kilo. Dan perkara ini memang benar kerana orang dulu-dulu seperti yang dikatakan oleh yang berhormat Datuk Raden tadi, orang dulu-dulu biarpun kecil-kecil tetapi mempunyai tenaga yang cukup kuat. Saya percaya mungkin ada di kelangan yang muda-muda sekarang untuk mengikut buan itu mungkin susah, agak berat. Nah, itu dia kelebihan orang lama sebenarnya. Dan kita teruskan acara tarian kita pada hari ini dengan sebuah lagi kumpulan dari yang akan dipersembahkan oleh kanak-kanak ini. Dipersilakan. Thank you.
Gedung Bokor yang dilaksanakan, maka mereka akan ada connectivity ini. Ah, itu dia. Siapa yang paling kuat meniup? Jadi siapa yang kuat meniup, jadi nanti masa dia menyumpitkah, maka orang itulah yang paling kuat menyumpit. Ini macam putung kek kan?
Apa itu, Kak? Mana di leher, Kak? Potong buaya. Wih, kalah semua ini. Yes. Kan kiuk-kiuk minde ya dia lah. Amin nasi, makanlah. Ilah mau dimainin kapten kudu ngodongan tengen. Iya, kau kan dia makan udang ini, tunggu dia kemana ini laku. Ya, kau udang ini laku kali tua. Apa nih? Oh, dia laku berang dah. Tak pernah laku. Ya, belum ngomong udang ini. Sana. Oi bayang nama sang-sang kondo pinggang duo itu mangakan. Oi bayang nama sang-sang apakah ruo daguangku di meri inggalan nali. Magulun, oi bayang nama
Sabar-sabar, saya difahamkan satu daripada peserta Ruhan Urung baru mandi. Baru mandi gitu? Oh, minta maaf, bukan baru mandi. Dia sedang paitung muka dia. Ah, tunggu sekejap, ah. Jadi kita berhibur lagi. Ah, Balang, menang kau tadi. Ah, kita bersama Balang lagi. Siapa tuh? Oke, sebuah lagu sedih.
putus cinta. Tuh, datang ke area sudah si balang. Datang. Lagu yang menjadi tema tajuk album saya, Sweet Buddha. Dan dari segi
Bang Bawang Sugeng Baru. Do ngeraya aco bunga ngerani.
peserta yang kelima. Do malam kuantau, uwi pung baru jumpa dengan awang-awang niat melakukan tau. Do.
peserta yang ke-8. Malam ini adalah malam untuk ngadau kata orang. Kalau berbahasa tempatan di sini ialah malam Ruran Ulung. Untuk maluman datu, ini adalah peserta yang ke-9 dan kita ada lagi peserta 4 orang selepas ini. Mudah-mudahan untuk membantu para para hakim sekalian, ada juga penampil hakim yang di luar. Walaupun tidak dijemput, walaupun tidak dilantik sebagai hakim, buatlah penghakiman sendiri. Dan SMS kepada penolong pegawai daerah Kebabong, kami akan terima dan sentiasa dijawab.
Untuk maklumat tuan-tuan, puan, kalau yang kurang jelas, adik ini bernama Ladiana Tumas.
sayang kau pergi
berkah, para hakim dapat memperlihatkan dengan jelas. Maka dengan itu, saya umumkan untuk sagu hati penerima pertama nomor 9. Halo tes. Mohon maaf, tenaga listrik tidak cukup. Penerima kedua, nomor 3. Penerima ketiga, nomor 7. Penerima sagu hati yang terakhir ialah nomor 5. Majelis dengan sukacitanya jatuh kepada mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada. Sebelum itu saya menjemput orang yang berusaha dalam majelis ini, Cik Yan Insio, saya tampil ke hadapan untuk menyempurnakan hadiah. Naib Johan pada malam ini ialah jatuh kepada nomor 6. Mengucapkan banyak terima kasih kepada penolong pegawai daerah dan telah diumumkan 7 orang telah dipilih. Setelah itu dan dipilih yang peringkat kedua telah pun kita ketahui, dan Johan pada malam ini adalah Nuran Ulung Hero Pengerani 2004 jatuh kepada nomor 4. Majelis dengan sukacitanya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang merupakan hadir. Nuran Ulung pada malam ini